warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bertemu kembali ya, untuk bincangkan berkaitan kitab Fiqman Haji dalam bab munakahat, yang mana kita dah masuk berkaitan dengan kedudukan keluarga dalam Islam kan. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi daripada tajuk-tajuk yang kecilnya yang berkaitan dengan tanggungjawab kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Dan tajuk yang kedua ni yang berkaitan dengan bagaimana Islam menetapkan tanggungjawab dan hak-hak suami dan isteri. Apabila berkahwin je, masing-masing ada hak, masing-masing ada tanggungjawab. Bila kahwin, suami apa hak dia yang isteri kena beri? Dan apa tanggungjawab suami nak beri pada isteri pula? Begitu juga si isteri, apa hak dia yang dia terima daripada suami? Apa hak suami yang perlu diberikan kepada isteri? Semuanya dijelaskan. Islam dah susun cantik semua benda tu. Apabila pasangan itu melaksanakan hak seperti mana yang kendaki oleh Islam, insya-Allah ya, rumah tangga tu dia takkan timbul masalah. Bila sangkut hak-hak, contohnya nafkah dan sebagainya, maka dari situlah dia bawa kepada pertingkahan, ya, tak puas hati, rasa dan sebagainya, yang berakhir kadang-kadang dengan perceraian. Okay. Islam, ya, Islam mewajibkan kepada suami dengan perkara-perkara berikut. Pertama, iaitu mas kahwin ataupun mahar. Bagaimana firman Allah SWT, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, berikanlah kepada perempuan itu mas kahwin, mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jadi apabila akad nikah sahaja, maka si suami, bakal suami itu wajib menyediakan mas kahwin ataupun mahar kepada bakal isterinya. Dan mahar ini tidaklah ditentukan, ya, tidaklah ditentukan kadarnya, tetapi ia adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Dia ada nilai, kan? Nilai. Ada orang kadang-kadang dia kata, boleh tak mas kahwin anak saya sebuah Al-Quran? Boleh, Al-Quran tu ada nilai. Tetapi apabila kita bagikan sebuah Al-Quran, sebenarnya tanggungjawab dia berat. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, itulah yang nak diajarkan kepada anak tu. Kalau suami sendiri pun tak mampu nak baca Quran, lepas tu nak ceritakan tentang hukum, dia bukan masalah Quran sebuah tu, dia nak masalah tuntutan Al-Quran tu yang perlu, yang suami kena sampaikan. Kalau Quran, mushaf tu dibuat hantaran, it's okay lah. Tapi kalau dibuat mahar, bagi saya bukan itu sekadar mahar dia. Oh, ini mas kahwinnya sebuah Quran. Apa ada? Tetapi sebenarnya syariat yang dalam Al-Quran itulah yang wajib dia sampaikan pada isteri. Berat tu. So kalau kata nak nikahkan dengan mas kahwin sebuah Quran, saya nasihatkan fikir banyak-banyak. Lebih baik bagi duit. Sebab kita bukan tengok nilai body Al-Quran itu, tetapi apa yang terkandung di dalamnya, yang tu yang kita nak kena sampaikan.
berat tu. Kan, macam-macam hukum nak cerita kan. Kadang-kadang yang si suami tu pula baca Quran tak reti. Mas kahwin sebuah Quran, bagaimana? Sebab sebenarnya apabila dia ada mas kahwin di Quran, tanggungjawab dia mengajar Al-Quran tu kepada isteri dia, menyampaikan. Tapi dia sendiri tak mampu, macam mana? Agak tertunai tak dia punya mas kahwin? Terhutang lagi tu. Dia kira tu terhutang lagi tu kan. Jadi lebih baik carilah benda-benda yang bernilai lah zaman sekarang ni kan. Macam Selangor dia tetapkan RM300 kan, itu minimum tu. Minimum minimum RM300, maksimum terpulang lah nak bagi berapa. Setakat ni rasanya dua negeri lagi kot yang masih lagi pakai rate lama kan. Kau tak silap saya lah, yang saya tengok CJ kahwin orang nak cop pergi umrah kat pejabat tu, saya tengok Johor dengan Pahang masih lagi RM22.50. Ada orang pakai lagi tu. Kalau saya bagilah lebih, bagilah 2,250 ke kan, uplah sikit kan. Wallahualam, itu minima dia lah, minima dia kan. Zaman dulu punya, mungkin tahun-tahun 60-an dulu tu, 22 tu banyak lah haji ya. RM22 tu banyak tak? Mak saya cerita gaji dia pun RM15 sebulan. Kan, tahun berapa ya mak saya kerja tu, tahun 50-an. Gaji dia RM15 sebulan. Banyak tu. Jadi kalau RM22 tu memang banyak lah begitu. Tapi nilai yang sekarang ni RM22 tu dah tak ada, macam tak ada apa sangat kan. Satu tank minyak motor habis. Habis. Jadi kita hadiahkan untuk isteri tu, biarlah benda yang bernilai. Ada orang dia bagi wang tunai, ada orang dia bagi dalam bentuk perhiasan, gelang tangan, rantai emas, cincin emas, tu kan. Jadi dia ada satu benda yang berharga yang dia jadi kenangan sebagai hari perkahwinan dia. Okey, itu yang pertama, iaitu tanggungjawab suami. Pertama dia mas kahwin. Yang kedua je nafkah. Firman Allah SWT, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa pula ialah memberikan makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Jadi di sinilah menjadi tanggungjawab kepada suami menyediakan makan minum. Tapi kena fahamlah, bukan dia, maksud dia semua barang-barang untuk masak makan minum tu suamilah yang sediakan. Isteri memang cara adatnya, isteri tu memang memasak. Kan, memasak. Tapi ada juga itu kan, pernah viral dalam dalam WhatsApp, isteri, tanggungjawab isteri bukan masak. Habis tu apa tanggungjawab dia? Nak mengurus rumah tangga, dia urus, urus apa ya? Makan minum tu termasuklah menguruskan makan minum kan. Sebab secara adat dia mana-mana dunia pun perempuan memang masak kan. Boleh pakai, janganlah kata itu bukan tanggungjawab utama. Yalah. Tapi lah, kalau suami keluar bekerja, isteri di rumah tunggu je. Tunggu suami beli makan balik, payahlah. Kan? Jadi, suami menyediakan barang-barang. Keperluan dapur, kan, berai apa semua, lauk-lauk semua dah ada. Maka, isteri lah menguruskan. Masakkan untuk beri makan suami dan anak-anak. Suami menyediakan nafkah itu. Okey. Dan juga pakaian. Ya? Pakaian. Pakaian isteri sekurang-kurangnya dua pasang setahun yang baru, yang baru ya. Tapi kalau suami beli tiap bulan, itu bonus makcik. Suami bagi tiap bulan baju baru kan, itu memang bonus lah. Tapi kadang-kadang ada jenis orang perempuan ni, dia beli, dia buat baju senyap-senyap tak khabar suami dia. Beritahulah kan, beritahu suami, abang nak tebah baju. Suami bagi duit kan, itu selesai lah, itu tanggungjawab suami. Ni tuan-tuan dia pakai baju baru, mana dapat baju? Saya buat, tak cerita, patut cerita lah. Kan orang perempuan kalau boleh nak tempah baju tu pun kena beritahu suami. Kena beritahu suami, jangan senyap tiba-tiba pakai baju baru. Suami pun terkejut, baju mana pula ni? Kan? Tapi setengah-setengah suami dia tak perasan pun. Baju baru ke lama sama je bini dia pakai kan. Tapi setengah orang dia perhati, tak pernah tengok pakai baju ni, tiba-tiba isteri aku pakai ni bila tempah. Si isteri kalau nak tempah baju ke, bagi tahu suami.
Suami sebab itu separuh daripada tanggungjawab dia. Maka suami akan keluarkan belanja untuk tempah baju isteri tu. Ha, isteri pilih kain, bil tu bagi suami. Biar suami pilih-pilih kan. Contoh pergi mana-mana ke, dah pilih apa semua, suruh suami tunggu kat kaunter je. Letak, makcik keluar dulu, biar suami settlekan, bayar. Itu tanggungjawab dia kan. Okey. Dalam sabda Rasulullah SAW, dalam hadis disebutkan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan bagi isteri-isteri kamu, hendaklah kamu berikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Ha, ya. Hadis ini riwayat Muslim. Okey. Ini tanggungjawab dia. Nafkah luas, kena faham. Nafkah ada orang faham nafkah pertama, ada orang nampak biasa dua nafkah. Kan? Nafkah zahir, nafkah batin. Dia ada satu lagi ni yang boleh dikategorikanlah sebagai nafkah, iaitu nafkah dalam bentuk rohani, iaitu dari segi didikan agama dia. Kan? Kita kena bimbing dia. Itu nafkah untuk rohani dia. Kan? Zahir, makan minum, tempat tinggal apa semua tu. Batin satu tu jelah. Termasuk juga menjaga perasaan hati apa semua, itu termasuk dalam nafkah batin. Begitu juga nafkah rohani, makanan rohaninya, iaitu okay, suami kena ajak isteri untuk buat amalan-amalan baca Al-Quran. Ya, contoh kan, malam Jumaat buat baca Yasin ke, kan? Kita dah hadiri ke majlis-majlis ilmu macam ni. Ha, itu salah satu daripada bentuk nafkah rohani untuk keluarga. Ha, supaya keluarga kita ni dapat memahami dan mengamalkan agama dengan baik. Okay. Dan yang ketiganya, bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam surah An-Nisa ayat 19 menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan mereka-mereka, yakni isteri kamu, dengan cara yang baik. Ya. Maka bergaul dengan sini maksud dia kita dari segi kita punya hubungan, pergaulan kita dengan isteri kita, ya, tidaklah bersifat kasar, keras dan sebagainya, ada masa-masa yang perlu tegas. Ya. Jadi bergaul dengan baik ni luas, termasuklah memberikan kasih sayang kepada pasangan kita, ya, memberikan kasih sayang kepada pasangan kita, memberikan perhatian dan sebagainya. Itulah bergaul, kita bergaul dengan mereka dengan cara baik. Okey. Itu tanggungjawab suami tadi, ya, yang tiga tadi. Dan Islam juga mewajibkan isteri dengan beberapa perkara. Pertamanya, taat kepada suami dalam perkara yang bukan maksiat. Ya. Firman Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Surah Nisa ayat 34. Jadi isteri wajib taat kepada suami selama mana apa yang diperintahkan oleh suami, apa yang disuruh oleh suami itu tidak melanggar hukum syarak. Ha? Sebab dalam hadis sebutkan lain-lain, tidak ada ketaatan kepada makhluk kepada maksiat, untuk buat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak wajib taat pada makhluk pada perkara yang bawa maksiat kepada Allah. Ya. Jadi taat selagi suami suruh benda yang baik yang kita rasa itu boleh mendatangkan kasih sayang kita. Kadang-kadang suami pun nak juga tengah-tengah malam, kadang kan sambil-sambil nak tengok TV, tiba-tiba tengok isteri yang buat kopi. Untuk tengah malam-malam minum kopi, buat sendirilah. Jangan. Kalau suami suruh tu pergi je. Bukan apa ayah nak tinggi air atas dapur lagi dah. Boleh kata semua rumah orang ada kuih dah. Kan? Dah ada kuih, dah ada kuku, dah air panas. Fresh, keluar. Mancuh je lah bagi suami. Kan? Kadang-kadang kecil hati suami tu. Tak dapat nak minum kopi tu malam-malam. Awak tu pergi je lah kedai tu. Sana tu ada kedai, pergi. Buat je, senang. Sebenarnya dia nak manja kan. Kadang-kadang benda-benda macam tu, bila isteri bantah macam tu, itu mendatangkan dosa sebenarnya.
secara tak langsung. Sebab benda tu benda benda yang boleh, boleh kalau kita tengok secara ni, dia boleh mendatangkan kasih sayang. Betul tak? Ha, bila isteri tu jamu air kat suami tu, bang air bang, alhamdulillah dah, dah ada. Timbullah rasa kasih sayang tu makin lagi erat ya. Yang kedua, tidak boleh membenarkan orang lain memasuki rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami. Hatta yang sehingga hingga kan yang masuk rumah itu walaupun perempuan. Kena beritahu. Kena beritahu. Ya. Kalau mak ayah datang pun isteri kena maklum. Kan kalau mak ayah mertua kita datang, mak mak eh? Mak isteri kita datang, ayah kita, isteri kena maklum pada suami sebab itu rumah suami. Suami bukannya tak bagi, tapi cara adabnya inilah dia. Bagi tahu suami, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuhun takrahuna. Hak kamu yang wajib ditunaikan, hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memejak kakinya di atas hamparanmu, iaitu memasuki rumahmu. Sekarang ni bukan isu benci, kadang kena beritahu. Kena beritahu. Cakap, beritahu. Telefon abang, mak nak datang ke tengah hari ni. Takkan suami kata, tak boleh. Suami akan tanya, ada apa lauk-lauk kat rumah nak jamu mak? Itu biasa tanyanya. Kena beritahu. Biar suami kalau kata, tak ada apa bang. Tak apa, abang pergi beli dulu. Nanti abang hantar balik. Kan dah senang cerita macam tu kan. Jadi, walaupun mak ayah sendiri datang, kena maklumkan pada suami. Ya? Walaupun orang perempuan datang, geng-geng mesyuarat tingkap ke kan, makcik-makcik sebelah nak datang rumah, nak masuk rumah, kena beritahu kan, jangan dah habis tu baru beritahu ya. Ada orang nak datang ataupun nak duduk di rumah, kadang-kadang ada suami yang jenis tak sisa kan. Kita kadang-kadang lelaki kat rumah, balik-balik rumah salin baju tu kan, bukan pelikat ya, baju tak pakai betul tak, duduk kat sofa depan rumah tengok TV, sambil-sambil tengok berita dunia malam. Tapi bila ada orang lain kat rumah, dia jadi tak selesa. Walaupun kadang-kadang ada bibi kat rumah, kita pun tak selesa dah rasa tak. Jadi isteri kena minta tahu. Contohnya kalau tiba-tiba ada anak saudara datang nak duduk kan, kalau anak saudara tu anak saudara suami tak apa, tak ada masalahnya. Ini anak saudara pula isteri, perempuan pula. Jadi batas aurat tu ada. Kalau anak saudara lelaki, anak saudara suami perempuan, tak ada masalah. Itu tak ada batas aurat dah dengan suami ni. Tak ada masalah dah. Jadi kena minta, kena beritahu juga ya. Okey. Dan yang ketiganya, tanggungjawab isteri ialah menjaga kemuliaan dan kehormatan dan harta-harta benda suami. Ya. Dijaga. Apabila suami keluar, maka isteri lah yang menjaganya rumah suami itu, ya, harta benda suami. Okay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala khairi ma yaqnizur rajul almar'atu salihatu allati idza nazarat ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba 'anha hafizathu. Tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Ini Nabi sebut ya. Kamu tak nak tahu ke ada perkara yang ini, satu perkara yang orang kata memang sebaik-baik perkara yang orang lelaki ada, disimpan, yang dia miliki. Apa dia? Pertamanya ialah isteri-isteri yang solehah. Apabila suami melihatnya, dia menggembirakan suaminya. Isteri-isteri solehah ya. Apabila suami tengok, rasa tenang jiwa tengok isteri kan. Jadi di sini timbul satu cerita, kalau boleh di rumah ni terutamanya isteri-isteri pakai yang orang kata naikkan seri sikit lah. Jangan dah tempik budak sejuk, sanggui tuala atas kepala, berkemban, rambut merebang ke.
Jangan. Kalau boleh biar tunjukkan kita ni kat rumah tu pun kemah berseri juga kan. Ha, ya. Ha, sebab bila suami tengok tu tenang hati. Kan? Ha, dengan akhlak dia, dengan pakaian dia yang boleh menenangkan hati suami tu juga. Dan apabila suami menyuruhnya, dia taat. Suami suruh, selagi benda tu tidak apa melanggar syarak, dia buat. Tapi apa yang jadi di akhir-akhir ini, kadang-kadang timbul isu isteri dibantah. Penatlah bang, saya baru balik kerja. Siapa suruh hang kerja? Persoalan saya, siapa suruh hang kerja? Ya. Dan jangan jadikan kerja itu sebagai alasan untuk tidak laksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Betul tak? Kena buat. Jangan jadi isukan kerja. Penatlah. Sebalik ni, penat balik dengan jam nak masak lagi untuk abang. Dia timbul isu. Ha? Janganlah. Apabila suami suruh tu buat. Dia taat. Dia taat. Dia tak sungut. Ya? Dia tak sungut. Sebab dia tahu tanggungjawab dia. Dia tahu tanggungjawab dia. Ha, ini tanggungjawab aku buat. Selagi rasakan itu tanggungjawab, kita laksanakan, jangan ada sungutan langsung. Buat dengan baik. Buat dengan baik. Kalau rasa itu tanggungjawab, kewajipan, kita buat. Kan? Macam kita. Masuk bulan puasa. Ikut-ikut, tak boleh nak makan. Siang-siang. Tapi bila rasa itu kewajipan, kita buat. Redo aja. Kan? Kita redo aja. Begitu juga tanggungjawab. Bila rasakan itu satu kewajipan yang ditetapkan kepada suami, yang ditetapkan kepada isteri dalam syariat Islam, maka buat. Jangan bersungut. Tunaikan. Ha? Tunaikan. Dan apabila suami tidak ada bersamanya, dia menjaga dirinya dan harta benda suaminya. Ha, ya? Apabila tak ada suami dah tak ada, maka dia menjaga dirinya dan juga harta benda suaminya. Ha, sebab ada juga isu, ya, kes-kes yang dia kerja berjauhan dengan suami ataupun suami berjauhan dengan dia. Nah, ini memang cerita betul. Jadi suami tak ada, maka ada orang lain pula. Nah, istilah sekarang dia bela anak ikan ni. Ya? Dia bela anak ikan. Wallahualam, na'uzubillah lah, jangan macam tu lah, ya. Tak ada suami, kita jaga diri kita dan juga harta benda suami itu. Ha, jaga sebaik-baiknya. Okey. Habis bab suami dan isteri tadi. Dan bagaimana pula hak terhadap anak-anak? Ha, ya? Bila dah ada suami, ada isteri, maka biasanya lahirlah anak-anak. Apa tanggungjawab? Ya? Islam telah mewajibkan kepada ibu bapa beberapa kewajipan terhadap anak-anak. Yang pertamanya, nafkah. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ha, bagikan upah, ya. Allah mewajibkan bayaran upah kepada ibu yang menyusukan sebagai nafkah kepada anak, termasuk kepada isteri. Termasuk kepada isteri. Maka suami kena bagi sebagai upah suami isteri itu menyusukan anak. Suami kena bagi. Suami kena bayar tu. Tapi zaman-zaman Nabi dulu kita tengok kan, apabila lahir disusukan oleh perempuan lain, kan? Perempuan lain, maka si bapa akan bayar upah pada perempuan tu yang menyusukan anak ni. Begitu juga kalau anak itu disusukan oleh ibunya sendiri, bapa kena bagi juga. Ha, kena bagi juga, eh. Dan alhamdulillah kita di JAIS ni dah lancar dah satu kad rada'ah, iaitu kad susuan. Ha, sebab kita takut percampuran, ya. Jadi kalau sesiapa yang contoh ada ambil anak dan dia menyusukan anak itu, boleh berdaftar. Daftarkan, dalam daftar tu nanti dia akan sebutlah nama bapa susuan, ibu susuan dan nama anak tersebut. Jadi dia ni tak bolehlah nak kahwin dengan adik-beradik susuan dia nanti. Ya, memang ada. Ha, rada'ah. Kat rada'ah ni.
Dan keduanya, mendidik anak-anak supaya beribadat dan berakhlak. Ya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak kamu dengan tiga sifat, iaitu cintakan Nabi kamu, cintakan ahli keluarga Nabi kamu, dan membaca Al-Quran. Ini tiga perkara yang diterapkan. Ya? Cintakan Nabi kamu, cinta Nabi itu luas tu. Bukan sekadar kita, oh aku sayang Nabi. Tak, apa yang dibawa oleh Nabi itu kita buat. Sunnah-sunnah Nabi, apa yang Nabi ajar, suruh kita buat. Ya? Begitu juga cintakan ahli keluarga Nabi. Kita tahu salah silah keturunan Nabi, ahli keluarga Nabi sebagainya. Dan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu antara perkara yang wajib dididik kepada anak-anak kita. Supaya membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang. Ala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'ala ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun 'anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, semua kamu adalah penjaga dan bertanggungjawab terhadap jagaan kamu, ya? Maka setiap orang kita ni, apabila kita ada isteri, kita bertanggungjawab atas isteri kita. Kita ada anak, maka bertanggungjawab atas anak kita. Okey. Pemerintah yang memerintah rakyatnya bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Jadi kalau kita jadi pemerintah, maka wajib kita bertanggungjawab kepada rakyat kita. Apa yang kita buat, kita buatlah untuk rakyat. Apa yang kita janji untuk rakyat, kita ketunaikanlah untuk rakyat. Sebab benda ini dia akan di dunia tanggung, di akhirat jawab. Itu jadi tanggungjawab. Jangan sekadar kita ni cover, bukan KP pilihan raya ni. Kebetulan tempat kita ni nak pilihan raya. Tak naklah kita dengar tabur janji macam-macam. Jangan. Kita pilih pemimpin biar betul-betul rasa yang betul boleh. Pertama kita tengok pemimpin tu, kebiasaan dia hadir ke masjid. Itu je. Kebiasaan dia hadir ke masjid. Dia dengan masjid macam mana? Kalau dia dengan masjid rapat, insya-Allah dia dengan masyarakat dia akan rapat. Kalau masjid pun dia jarang nak sampai, insya-Allah lah. Dengan masyarakat memang susah nak jumpa. Tuai terang saya cakap. Bila hati dia di masjid, di masjid ini tempat berjemaah. Maka dalam jiwa dia ada sedikit bab berjemaah. Dia akan ambil berat. Di masjid ni dah orang senang nak cari, betul tak? Tapi kalau dah, bukan kempen, minta maaf bukan kempen. Tapi ciri-ciri yang kita nak, biarlah kawasan kita ni, biar dapat orang yang biasa betul-betul macam tu. Ya, hatinya datang masjid. Sebab dia tanggungjawab. Tanggungjawab dia. Kita tak nak sekadar tabur-tabur janji macam-macam. Nanti tengoklah 2-3 hari nanti ke jalan luang semua kata. Kita pun belakang ni ke jalan macam-macam nanti. Itu kita tengok. Terpulang kepada kita, kita nilai siapa yang bakal kita pilih. Terpulang. Yang utama dia kita pilih orang pemimpin yang pertama, biarlah pemimpin hatinya di masjid. Hatinya di masjid. Kalau hati dia dah terpautkan masjid, insya-Allah dia ada jiwa rakyat. Dia akan selalu lihat rakyat dia. Okey. Seorang lelaki menjadi penjaga terhadap keluarganya. Macam kita lah ya. Kalau suami menjaga keluarganya, kalau anak lelaki tak ada ayah, dia akan jaga keluarga dia juga, mak dan adik-adik dan sebagainya. Isteri adalah penjaga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggungjawab terhadap mereka. Maka si isteri, dia laksanakan tugasnya sebagai isteri, ya, jaga rumah suaminya dan jaga anak-anaknya, dan dia menjadi tanggungjawab atas apa yang dia buat ni, untuk jaga anak dan sebagainya. Itu juga hamba adalah penjaga kepada harta tuannya, dan dia bertanggungjawab terhadapnya. Hamba dia kena jaga. Kalau tuan tu amanah
menempatkan dia untuk menjaga harta benda, maka dia kena jaga harta bendanya. Sebab diri dia tu pun termasuk sebagai harta hamba tuan dia. Diri hamba tu adalah harta yang boleh diwarisi. Kan, kalau mati bapa, hamba tu boleh anak dapat. Ya. Ha, boleh dapat bagi ke anak pula, turun ke anak selagi dia tidak dimerdekakan. Ketahuilah, setiap kamu adalah penjaga, iaitu ada tanggungjawabnya. Setiap kamu bertanggungjawab dan akan ditanya mengenai penjagaannya. Ha, ini ya. Apa yang kita buat di dunia pasti akan disoal di akhirat. Ha, mudah-mudahan kita berusaha untuk buat yang terbaik untuk keluarga kita. Apa kewajipan kita laksanakan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ya, Allah akan pelihara kita dan memudahkan kita di akhirat kelak nanti. Islam juga mewajibkan anak-anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa. Pertama, anak-anak hendaklah taat kepada kedua ibu bapa dalam perkara yang tidak maksiat serta berbuat baik kepada mereka. Ya? Ha. Selagi mana apa yang mak ayah suruh tu tidak tidak melanggar syarak, maka anak wajib tunaikan. Ya? Firman Allah SWT, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu wahai Muhammad telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan ia semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu dalam surah Isra ayat 23. Ya. Dan Allah sebut dah, kena buat baik selepas taat perintah Allah, taat perintah ibu bapa. Ah, tu ayat ni kalau kita tengok, dan Tuhan kamu perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah. Selepas kita taat perintah Allah, iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah sahaja, terus datang ketaatan kepada ibu bapa. Itu maksudnya besar tu. Ya, ketaatan kepada ibu bapa tu. Okey. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Dalam surah Luqman ayat 15, ya. Maka anak-anak hendaklah bergaul dengan ibu bapa di dunia ini, maksud dia hendaklah menjaga ibu bapa, dengar cakap ibu bapa ya, di dunia ni dengan cara-cara baik. Apatah lagi kalau ibu bapa tu dah berumur, dah tua, maka wajib dia jaga kedua ibu bapanya dengan cara yang baik, dengan cara yang berhemah, macam mana ibu bapa dia jaga dia waktu kecil dahulu. Okey. Yang keduanya, itu pertama tadi, taat. Yang keduanya, memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa sekiranya mereka fakir miskin, dan anak pula adalah orang yang senang. Ya? Wajib anak itu sekiranya ibu bapa dia adalah daripada golongan orang susah, termasuk dalam golongan fakir atau miskin, maka wajib anak itu berikan nafkah kepada ibu bapanya. Kalau ada rumah tak apalah, mak ayah duduk rumah di kampung, tetapi keperluan barangan dapur dia, elektrik, air dan sebagainya, ya, duit belanja mak ayah, kalau ada anak 5 orang, kutiplah seorang 200 bagi mak ayah, kan, penuhkan barang-barang kat rumah tu, ha, makan minum, terutamanya makan minum tadi tu, benda-benda asas lah. Ha, makan minum, semua buraih, gula, susu dan sebagainya, apa semua, sama-sama basuh ke apa ke, bil elektrik, bil air, itu sekiranya mak ayah tu fakir miskin, wajib kepada anak-anak. Kan? Kalau mak ayah tu miskin boleh besarkan anak sampai berjaya, takkanlah anak yang dah berjaya tak boleh nak bantu mak ayah yang miskin. Kalau kerja dah gaji 6-7 ribu seorang, takkanlah 300-400 kolek adik-beradik bagi mak ayah, tak boleh. Kan? Dan benda ni memang berlaku, memang berlaku. Pengalaman waktu saya bertugas di Jabatan Kebajikan, bila saya bertanya dengan penghuni dalam tu, kadang saya jumpa panggil ayah lah, panggil ayah, pak atau mak,
Mak Semah dia cerita, dia kata dia ada anak. Anak dia tak duduk sini, anak dia selalu duduk kat sana atas tu. Fahamlah anak dia kerja apa. Anak pilot. Pilot busuk-busuk gaji dah RM10,000 kat atas. Betul tak? Ada anak dia, dia cerita memang banyak duit. Dia kata hari-hari kira duit juta-juta hari duit. Ha, kerja bank. Tapi mak letak dekat rumah orang tua. Apa bangsa punya anak ni? Na'udzubillah lah. Mudah-mudahan kita jangan macam tu lah. Ha, kita jangan macam tu. Biarlah. Teruk mana, susah mana mak tu, kita jaga. Susah mana ayah tu, kita jaga. Jangan sampai bila ayah mak dah tua, kita hantar kat rumah kebajikan. Duduk dengan rumah orang tua. Datang pun tidak pernah. Yang paling menyedihkan, yang dicerita oleh kawan saya sendiri, dia pengetua rumah kebajikan tu. Ada satu rumah kebajikan. Ibu tua ni dah sakit. Ya, dah sakit. Jadi, nampak macam nazak lah. Dia orang telefon. Ada nombor telefon anak, telefon minta datang. Tak ada. Tak datang. Hinggalah pagi tu, meninggal. Telefon lagi, anak-anak datang. Datang. Datang, bukannya kalau datang naik kancil, boleh tahan lah. Ini keluar datang pakai Alphard, pakai Estima, pakai Mes. Mak dalam. Datang pakai driver. Dekat bahu kerih bersilang, paku bercucuk 2, 3, 4. Apa ni manusia ni? Ni kawan saya cerita sendiri. Staff dia seorang bekas tentera. Tuan, itu paling tidak tu dah title datuk dah tu. Bila dah selesai apa semua, staff dah kafankan ibu tu, letak kat surau, solatkan sekali. Jadi sahabat saya pun, tuan-tuan, anak-anak yang ada tadi, kita minta lah khidmat terakhir untuk ibu kita, minta tolong angkat jenazah ibu masuk dalam van. Tak buat. Semua dengan lupa ke korang dapat pangkat ni? Siapa ni? Orang tua ni lah yang itu kawan saya lepas tu. Dia kata kalau ikut hati aku, aku tinggal, ya, bukan mak aku pun. Kan? Bukan mak aku pun tinggal, ya, biar ya, pangkat sendiri lah mak ambah. Tapi kita tanggungjawab kita, kita buat. Dia hantar apa semua. Sebelum van gerak, tak, dia panggil semua masuk bilik dia. Memang dia tak sekirah betul-betul lah. Hampa ni sorang-sorang anak darka. Saya tak kira lah. Tak kisahlah pangkat apa, ya. Ini dalam bilik saya, pejabat saya, saya ada kuasa. Tuan-tuan tolong dengar. Bantai sorang-sorang. Korang ni semua anak darka ni. Dia bagi sepijik. Mudah-mudahan ada orang insaf. Kan? Ha, jangan sampai macam tu, ya. Na'udzubillah lah. Ya. Jaga. Kalau dah tua, ibu ayah tu sekali jaga. Kan? Ha. Kalau dah tua, kita jagalah. Kita jaga semampu kita yang boleh. Kalau dia boleh jaga kita dulu, 5-6 orang sekali dia jaga, takkan seorang ayah tu pun tak boleh. Ya? Ha. Sabda Rasulullah SAW, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya, antara sebaik-baik harta yang dimakan oleh seorang lelaki ialah daripada hasil usahanya sendiri, dan anaknya juga adalah daripada usahanya sendiri. Maka di sini maksud dia, anak ni adalah daripada zuriat dia. Maka si anak ni merupakan, kalau ayah ni tak ada duit, anak tu kena bagi. Maksud dia sumber lah. Sumber. Kalau dia tak ada pendapatan lain, anak tu kena bagi. Sebab anak tu adalah hasil usaha dia sendiri. Ha, ya? Ha. Jadi anak tu kena bagi nafkah pada bapak tu. Ya? Dan
Dalam hadis lain menyebutkan anta wa maluka liwalid walidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbil auladikum. Kamu dan harta kamu adalah hak bapa kamu. Kamu wahai anak-anak tadi ni, kamu, diri kamu tadi dan harta kamu adalah hak kepada bapa kamu. Harta kita tu bapak, bapak boleh dapat kan, kita tu. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah antara sebaik-baik usaha kamu. Makanlah daripada hasil usaha anak-anak kamu. Jadi di situ anak-anak, kalau ibu bapa tu miskin, kena wajib bantu. Kalau kata ibu bapa tu macam banyak tuan-tuan dah bersara apa semua kan, kalau anak-anak unjuk sikit pun ambil, terimalah. Ya, tak apa, ayah ada duit, ayah ada pencin, ambil. Ambil. Lepaskan tanggungjawab dia. Lepaskan kewajipan anak tadi tu. Sebab anak tu, walaupun kadang-kadang tak banyak, dia yang sekali-sekali balik, dia salam kat mak, bagi 100, kat ayah 100, ambil. Tak apalah, ayah ni pencin pun ada. Oh, jangan je tu. Kurang-kurang kita dah lepaskan tanggungjawab. Bukan apa, kadang-kadang kita ambil. Bukan kita tu, kita pun tidak. Esok-esok anak cucu datang, bagi balik anak cucu. Lepas tu nak kata dalam minggu, 2-3 minggu lagi datang, duit tu lah beli ayam, ayam ikan apa sayur-sayur nak jamu anak cucu ni, tak ambil. Ya, ambil itu je. Jangan, sebab dia bagi tu rasa tanggungjawab dia. So kita ambil. Bukan pakai pun, duit kita pun tak habis kadang-kadang kan. Kita gunakan balik untuk anak-anak cucu tu juga. Macam tu. Macam mak saya pun, bila kita bagi dia tak ambil pun, dia tak pakai. Itu bila-bila anak, bila balik anak-anak cucu orang dia bagi. Lepas tu kadang-kadang bila ada ada korban ke apa ke, ni duit yang mak, yang korang bagi kat mak ni lah, mak gunakan untuk korban, mudah-mudahan korang pun dapat pahala. Dia buat macam tu kan, orang tu biasa buat macam tu je lah. Dan banyak lagi hawa hukum berkaitan dengan penyusunan hidup berkeluarga yang telah ditetapkan oleh Islam. Dan hukum-hukum syariat ini menunjukkan betapa Islam memberi perhatian yang amat serius terhadap keluarga dan penjagaannya. Islam bermula, dia bermula. Islam jaga ni bermula daripada akad nikah tu start dah. Kan? Dah mula. Sah-sah aja jadi suami isteri, pap, tanggungjawab tu dah mula. Dapat anak tu, tanggungjawab tu ada. Lahir anak, apa mula-mula kewajipan bapak, tanggungjawab utama bapak. Nak azankan anak tu, itu tanggungjawab tu. Kita azankan anak, kita mula sediakan nafkah, makan minum dia, susu dia, sebagainya, apa semua, semua kewajipan dia. Jangan kita abaikan. Sampai, yalah, ada juga aduan yang suami saya ni sampai nak beli pampers anak pun segan. Semua saya ustaz, maka minta maaf lah kalau suami macam tu, jadi dosa lah. Ya. Bab-bab makan minum anak kat rumah ni, suami isteri semuanya, saya sebagai isteri ustaz yang uruskan segala-galanya. Dia tak ada bagi duit satu sen pun. Na'uzubillah. Mana suami tu dah gagal tanggungjawab dia sebagai suami, tidak menyediakan nafkah untuk isteri dan anak-anak, maka berdosalah dia. Kena bagi kesedaran lah. Sebab itu satu kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang bergelar suami. Ya, wallahu a'lam. Kita berhenti, kebetulan habis dia punya tajuk ni. Dan insyaAllah untuk sesi akan datang kita masuk tajuk perempuan yang haram dikahwini. Bagaimana perempuan, ada perempuan yang tak boleh dikahwini, ada yang perempuan dia status dia, ada yang boleh dia boleh dikahwin, ada yang haram berkahwin tetapi sementara, ada yang haram kahwin selama-lamanya. Contoh haram sementara, ipar bini orang dalam edah itu tak boleh, sementara tak boleh kahwin. Habis edah boleh kahwin dengan dia kalau ada janda, tak ada masalah. Ada yang haram berkekalan, contoh ibu mertua,
adik-beradik dan zuriat anak susu, anak saudara susu galu, keturunan kita, anak kakak kita, anak cucu cicit kita sampai ke bawah kan. Selagi ada anak cicit itu semua haram bagi kita. Ya. Jadi insya-Allah akan dihuraikan dalam bab yang akan datang ni, ya. Haram sementara waktu, haram yang selama-lamanya. Siapa dia? Haram selama-lamanya berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan dengan susuan. Dia ada tiga benda tu. Perkahwinan tu memang ni lah, ibu mertua je lah kan. Dengan bapak mertua tu kalau perempuan, satu haram sampai bila-bila pun. Ya, haram susuan sama macam anak sendiri. Haram sementara, ipar duai tak boleh kita kahwin. Selagi kita ada hubungan dengan isteri kita, isteri dah meninggal boleh ambil adik ipar. Itu tak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'an a'udzu bi sururina wa 'azim bihi ujuruna wa hasim bihi akhlaquna wa nawwir bihi qulubana wa quburuna ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah.